مهدنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وفقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك Maha berkat Allah yang di tangannya kerajaan wa huwa ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah di atas setiap benda amat berkuasa alladhi khalaqal mauta wal hayata Allah yang jadikan mati dan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk nak cuba kamu siapa di kalanganmu yang paling baik amalan suratul mulk yang dihormati Tuan Imam Ali Jawatan Kuasa Masjid Muslimin Muslimat yang dihormati Allah sekalian. Syukur tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walaupun suasana COVID, tetapi alhamdulillah kita boleh kuliah bersemuka. Kita dengan online kurang lebih 6 bulan sejak daripada April sampai bulan 10. Semua-semua negeri 11, 12, bulan 1 baru boleh semuka. Cuma apa yang saya nak sebutnya, boleh dikatakan setiap hari. Daripada bulan April sampai Oktober, kita buka handset, YouTube, Instagram dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang mati. Dan di Kota Baru dalam seminggu dua lepas, tiga buah sekolah dan tiga orang guru satu hari mati. Cuma alhamdulillah kita semua ni masih lagi ada, tak mati lagi. Kaya tahu mana, hebat tahu mana, doktor pakar mati. Dan kalau kita buka Quran, Allah sebut tentang mati ini ada 175 kali. Alladhi khalaqal mauta wal hayata walladhi amata wa ahya. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Hidup Allah sebut 189. 189 kali kurang lebih. Dan mati Allah sebut 175. 175 kali kurang lebih. Muslimin muslimat sekalian, mati kita tak usah takutlah sebab semua orang mati. Cuma selepas mati itu kita boleh masuk syurga ke tak boleh masuk. Ha, di sini kena rigid, di sini kena syadid dan di sini kita kena perincikan sekarang. Agak-agak aku ni bila mati boleh masuk syurga ke tak boleh. Fama ba'dal mauti illa jannatu nar. Tidak ada selepas mati sama ada kamu zab ke syurga dan zab ke neraka. Kenapa tuan-tuan datang kuliah malam ni? Ada orang dia tak datang kuliah. Dia semayang kat rumah. Dia tengok online. Ada orang kat rumah tak semayang. Pas sudahnya macam mana? Kerjamu menyemat, sudahnya macam mana? Boleh pergi bini kau tak?
ini kedudukan. Dan kita kena ingat, tuan-tuan sekalian, baka kita adalah daripada syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah, duduklah kamu wahai Adam dan isteri kamu dalam syurga, iaitu ibu kita Hawa. Wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma, makanlah sekandar hati, minumlah sekandar hati, dan jangan kamu rapat dengan pokok. Ini asal. Dan kalau kita mati kecil, tuan-tuan sekalian, umur 4-5 tahun, syurga lah. Dan ingat, bakar kita melekat sujud. Usjudu li Adam, kalau kamu sujud pada Adam, fasajadu illa iblis. Melekat sujud, sujud ni bukan ibadah. Sujud ni adalah sujud hormat. Macam kita lalu depan-depan orang tua, kita masuk dewan, parlimen dan sebagainya, tunduk. Bukan ibadah, hormat sikit. Cuma sekarang ni Allah test. Daripada solo, daripada single, Allah beri suami, beri isteri, beri anak, beri harta, beri rumah tangga, negeri negara. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang beri kepada kamu semua. Dunia ni, tuan-tuan sekalian, Allah tak beri kepada malaikat, kepada iblis, kepada syaitan. Ayat yang saya baca tadi. Cuba tuan-tuan fikir, kalau tak ada gas, hari ni kita nak masak nasi macam mana? Kalau tak ada petrol, nak berjalan kaki? Allah punya sayang kepada manusia, dia lepas hayawan. Kambing, lembu, susu, min baini farsin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin, antara najis dan darah, Allah Allah susu putih, kalsium. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta, Allah ilham kepada lebah supaya buat rumah di bukit-bukit, daripada situ keluarnya madu. Ada warna kuning muda, kuning tua, merah muda, merah tua. Dia mengikut musim dan mengikut jenis bunga. Dan semua ini, tuan-tuan sekalian, adalah untuk manusia. Ini bangunan masjid kita ni ada kayu, ada batu, ada besi. Dalam besi ini, tuan-tuan sekalian, saya pernah berada di Jerman, BMW. Dalam besi, dia tidak ada batu dan tidak ada tanah. Maka besi bukan daripada bumi. Bukit besi, kata-kata. فَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, kami turunkan besi, dalam besi ini mempunyai kululi yang sangat kuat. Semua ni, tuan-tuan sekalian, untuk manusia. Hayawan dia makan rupuk, ya, melekat. Tak makan, tak minum. Iblis 40 hari setitik air. Apa yang sebut tuan-tuan sekalian, sekarang masa COVID dan ada banjir, ada kuliah semuka. Dan pernah kalau kita tengok hari Jumaat, 4-5 orang yang mari azan dengar, nak mari tak boleh. Ada kuliah semuka, ada kuliah tak ada semuka. Kadang-kadang banjir, kadang-kadang COVID dan sebagainya. Tak menentu. Memang suasana dunia ni macam ni. Tapi mati tentu. Ha, lepas pada mati ni, apa akan jadi kepada kita? Ini persoalan. Sebab itu Allah hantar 100,000 Nabi-Nabi. وَلِيُبَلِّغِ الشَّهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَةِ, tuan-tuan datang, ha, untuk keluarga dan sebagainya. Hak datang kena beritahu kepada hak tidak datang. Allah, tuan-tuan sekalian, kuliah dengan tazkirahnya, dengan syarahannya, dengan kuliahnya dan sebagainya. Dulu kuliah ni di U sahaja. Sekarang kuliah masjid, surau, filan, jabat, supaya manusia jelas ke mana ada tuju dia ni nak pergi. Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah garis. Zab garis. Ha, ni kalau kamu ikut ni garis ni, kamu jumpa dengan aku, jumpa dengan Allah, boleh syurga.
wala tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan ni, kiri kanan, kiri kanan, jalan harta, jalan kuasa, jalan wanita, berselera. Ihdinas siratal mustaqim. Perkara ni besar tuan-tuan sekalian. Kita semayang kalau kita tak semayang, saya sebut bahawa kita hidup ni kena makan. Cuba pagi makan bubur, tengah hari makan cendol, di petang makan kepuk, boleh tahan? Makan nasi, pokok makan baja, enjin makan minyak, obek galaksi hidup jalan. Matahari siang, malam, pagi, petang. Hari ni, malam ni malam Jumaat. Bukan Jumaat minggu lepas, bukan Jumaat bulan lepas, bukan Jumaat tahun lepas. Semua hari ni baru. Cuma perlu pada kita isi. Mudah ya tuan-tuan sekalian, akhirat dengan dunia ni. Hari ni siapa pegang Quran? Berapa kali tuan-tuan pegang headset? Jawab sendiri. Tadi malam witir ke tak? Bolehkah kita witir sebulan? Sebelah bulan kita tak witir. Kita puasa sebulan, sebelah bulan kita tak puasa. Khairus siam siamu Daud, yaftiru yauman wa yasumu yauma. Sebaik-baik puasa, puasa Daud. David. Kubur Nabi Daud ni saya ziarah dalam Masjidil Aqsa. Kubur Nabi Musa luar pada Masjidil Aqsa. Kita ada Nabi-Nabi, ada kubur-kubur. Kita ada Allah, kita ada Rasulullah, kita ada Baitullah, kita ada Kalamullah Quran. Mati masuk neraka. Jangan tuan-tuan sekalian ambil mudah dengan hidup ini. Sekali ini ya. Hidup ini sekali ini. Walaupun Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, kamu hidupkan kami dua kali. Ini hidup. Mati pun nak hidup pula. Mati dua kali. Ha, dulu kita mati. Tak ada. Sekarang ni hidup, lepas tu mati. Tak ada. Tapi hidup penentu adalah sekali ni ya. Kalau pandai kita urus, syurga. Dunia ni tuan-tuan sekalian nak kejar dunia. Part time, overtime, kerja sampingan, nak dapat pendapatan lebih dan sebagainya. Sedar-sedar rambut putih. Sebab apa putih? Sebab tu orang bawa selimut putih pergi sumbat kubur. Masuk dalam kubur dengan pahala syurga. Masuk dalam kubur dengan dosa neraka ni. Kiri kanan. In kullu nafsin lamma alaiha hafi. Everybody. Setiap orang manusia ni ada malaikat jaga. Kalau malaikat tak jaga, tuan-tuan sekalian ramah dah mati. Orang kali tidur nyenyuk, mulut dia lopong. Lopong ni terbuka lah. Kenapa serenggau tak masuk? Dalam hidung, dalam telinga. Semut tak masuk. Nyamuk tak masuk. Malaikat jaga. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Setiap orang ada malaikat jaga. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma ya'malu min amalin. Tidak kita taip, kita tidak cakap. Jangan taip tak menentu, jangan cakap tak menentu tuan-tuan sekalian. Sebab ni tulis. Cakap hak baik. Jangan kamu mati kecuali lidahmu sentiasa basah dengan zikrullah. Kita bulan maulud, Masya Allah. Umuh tu mulut, umuh ni mulut. Sallallahu sana, sallallahu. Habis bulan maulud, tidur. Tahun depan pula kali hidup. Siapa aja? Akrabukum minni manzilan. Yaumal qiyamati aktharukum salatan alayya. Orang yang paling dekat duduk dengan aku di hari kiamat besok. Orang yang paling banyak selawat kepada aku. Kenapa kita tak selawat? Rugi tuan-tuan sekalian, jangan. Ni nak semayang, syafullahalazim, syafullahalazim. Lepas semayang, diam, duduk. Kat bawah semua, ambil rokok sebatang. Jangan kamu mati kecuali lidahmu sentiasa basah ratban bi zikrillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati ini tenang.
Fadhkuruni adhkurkum. Hendaklah kamu sebut nama aku, aku sebut namamu. Hendaklah kamu ingat pada aku, aku ingat padamu. Falamma nasu ma dhukiru bihi. Bila manusia lupa apa yang ditazkirah. Min huna ya'tin nas. Daripada sini datang kejayaan. Kejayaan tidak daripada Quran. Kejayaan tidak daripada masjid. Selerok tuan-tuan sekalian. Juta-juta ganap ke jumlah kau. Alladhi barakna hawlah. Kita nak keberkatan daripada hidup. Walaupun sikit, dia akan sampai ke syurga. Hak tak berkat, dia pergi ke neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Renung tuan-tuan sekalian. Bolehkah kita puasa sebulan? Muhasabahlah. Sebab kuliah saya ni setahun sekali. Renung. Saya baca artikel tentang puasa. Orang bukan Islam pun dia tulis puasa. Kalau manusia ni dalam satu tahun dia puasa sebulan, maka tak ada hospital atas dunia. Tengok. Oleh sebab itu puasa. Ha, puasa ni Ar-Rayyan. Hak wajib tuan-tuan sekalian boleh masuk surga. Tapi ramai. Empat bumi ni semua mati. Empat kali yang kedua semua hidup. Waltaqbatissaku bisak. Bertindih tidak, bertih tak bertih. Bila bangun situ, tuan-tuan sekalian pada masyarakat semua bogel. Aku tempat saya kata telanjang bogel. Bona kita Aisyah kata, tak malu kau wahai Rasulullah. Ha, tengok. Allahu Akbar. Apa Rasulullah jawab tuan-tuan sekalian? Kain hancur dah tuan, repuk habis dah kain. Hak mati 100 tahun, 1000 tahun. Hak mati sejak daripada Adam sampai Nuh, sampai Ibrahim, sampai Musa, sampai Nabi kita Muhammad, tinggal kita 1400 tahun. Tak ada dah kain. Bangun bogel. Tak malu bukan wahai Rasulullah. Apa Rasulullah jawab tuan-tuan sekalian? Wahai Aisyah, bukan nak ngendakmu, mu nak ngendak aku. Tapi semua fikiran nak masuk surga. Ha, di situlah tuan-tuan sekalian kena ambil hak sunat. Hak wajib ni haji seumur hidup sekali ya. Seumur hidup sekali. Puasa sebulan, 11 bulan tak puasa, zakat RM1,025 pun tak keluar juga. Ha, semayang banyak sikit. Semayang banyak ni tuan-tuan sekalian bayar cukai sendi. 360 hari, 360 sendi dalam tubuh kita. Satu sendi sehari ya. Kalau kita semayang betul-betul 5 waktu, 4 jam kajian dibuat. 20 jam lagi di mana kita? Kita hidup, tuan-tuan sekalian, dia kena bernafas. Nak bernafas, dia kena nadi berdenyum. Nak nadi berdenyum, dia kena jantung berdegup. Siapa yang degupkan jantung? Dan siapa yang pusing matahari? Matahari berpusing, tuan-tuan sekalian, makanan dia, energi dia, tokoh dia, kekuatan dia adalah zikrullah. Tengok baru ni, tak ada orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bila dekat betul-betul nak kiamat, tuan-tuan, tak ada orang dalam Masjidil Haram, dalam Masjid Nabawi. Maka dia tidak ada kekuatan tempat bergantung. Hari ni ada bulan, tak ada matahari. Ada matahari, tak ada bulan. Besok wajumi'a syamsu wal qamar. Allah himpun matahari dan bulan. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Nak pergi ke mana? Kalla la wadhar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Walakum fil ardi mustaqar. Di udara tak boleh hidup. Dalam laut tak boleh hidup. Sini atas bumi. Kalau kamu nak tengok kekuatan aku Allah, kamu tengok langit. Adakah di sana langit ni ada retak, ada berlubang, ada runtuh, ada pecah? Farji'il basara marrataini karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kalau kamu nak tengok kekuatan aku, kamu tengok langit ni ada lubang, tak ada. Kalau ada lubang, memang aku lemah. Kalau tak tengok, tak ada tuan-tuan sekalian. Ha, bumi lain, dia ada gunung, dia ada bukit, dia ada lereng, dia ada ruah. Dia ada sungai, dia ada laut. Lautan lebih luas daripada daratan. Apa ra'aitumul ma'al ladzi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Al muzni arih as-sahab.
ni angin, udara kita kata. Kamu tak tengok ke air yang kamu minum? Kamu kau yang turunkan air daripada langit ataupun aku? Kalau aku nak aku jadikan air yang naik ni masin, dia turun masin juga. Mati habis. Allahu Akbar. Apa ra'aitumun nar allati turun? Apa ra'aitum ma tahrutun? Dalam surah Waqiah. Kamu tak tengok ke benih yang kamu tanam padi, jagung, gandum, dia tumbuh di jarum. Antum ansyatum syajarataha am nahnu munshi'un? Kamu kau yang tumbuh benih itu ataupun aku? Law nasya'u la ja'alnahu hutama. Kalau aku nak aku jadi benih ni tak tumbuh, mati habis. Fa'tabiru ya ulul albab, tolong renung sikit wahai orang cerdik. Kejayaan dia tidak datang secara kebetulan. Oleh sebab itu, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, puasalah. Khairus siyam siyamu daud yaqtiru yauman wa yasumu yauma. Kita jangan nak banyak. Ada orang sembahyang duha 6 rakaat. Bolehlah. Tapi buat sikit-sikit. Awsani khalili bi thalathin. 3. Kawan aku beri nasihat pada aku 3. Raka'atai duha wal witru wa thum salatat ayyam fi syahri. 2 rakaat duha. Duha ni kita tengoklah dalam takwim. Kurang lebih 2 jam lah daripada subuh dan 1 jam sebelum pada zuhur. Itu secara mudah. Sebab manusia masa tu kalut cari rezeki. Dan ada orang buka kedai muncik, tuan-tuan sekalian, daripada jam 9 sampai jam 9 malam. Tak duduk, shift tukar. Orang masuk keluar, apa petua dia. Saya tanya dia, dia kata dia belum buka kedai, dia semayang di luar ka' duha. Semayang sunat 2 rakaat duha, puasa 3 hari dalam sebulan dan witir. Witir ni tuan-tuan sekalian, maaf, jari kita ada berapa? Kalau 4 cantik, kalau 6 cantik, hari 7. Sifat-sifat Tuhan 99. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Man lam yutir falaysa minni. Siapa tak witir bukan orang aku. Apa kita nak bawa muka kat mana? Witir bukan susah. Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, dia witir selepas sembahyang Isya, sebagaimana witir kita bulan Ramadan. Buat tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Bukan susah. RM1,025 zakat. Ha, cuma kalau kamu puasa ni, dia perjalanan suara lebih cepat daripada cahaya. Cahaya lebih cepat daripada roh. Perjalanan roh paling cepat. Roh yang penuh dengan pahala sekelip mata yang masuk surga. Ha, orang puasa kau ni rayyan, kau ni sedekah, kau ni semayan dan sebagainya. Sebab itu kita tengok setengah seorang dekat nak mati, keruk muka, kacik gigi, terbeliak, mata berlipat, dia kosong. Duha tak ada, witir tak ada, Quran tak baca, derma tak ada, puasa. Hak ni tuan-tuan sekalian, hak sunat. Ulan sebut, hak wajib boleh masuk tapi ramai. Push tolak masuk ni dengan sebab amalan sunat. Tengok Bilal. Berkat Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan sekalian, sampai hari ni orang panggil Bilal. Bilal ni malam Rasulullah SAW naik Isra Mi'raj, dia dengar selipar jepun dia untuk nak mudah faham. Proprak, proprak, proprak. Hebat kamu Bilal. Macam kita lah. Ha, kita dengar tu mama. Ha, kalau mesti brand mutu. Ha, ni dah lah. Kita tahu dah sebab hari-hari duduk dengar. Hebat kamu Bilal, kamu tak mati lagi, perjalanan kamu dalam syurga aku dah dengar. Apa amalan kamu? Ma tahaddathtu illa tawaddatu wa ma tawaddatu illa sallaitu lillah raka'ataini. Ha, aku tidak berhadas. Maksudnya tak ada. Bila tak ada ismaya, aku ambil ismaya. Bila aku ambil ismaya, aku ismaya sunat wuduk 2 rakaat. Itu saja. Benda ni tuan-tuan sekalian, sunat main, sunat wudu, sunat duha, sunat witir, sunat. Jangan kita pandang perkara ni kecil.
buat. Sekarang ni tuan-tuan nak datang, boleh datang. Sikit lagi nak datang, tak boleh. Nak makan, tak boleh. Nak bercakap, tak boleh. Nak bangun, tak boleh. Nak berjalan, tak boleh. Cukup. Aku beri kepada kamu 40-50 tahun, kamu buat benda apa? Oleh sebab perkara ini akan sampai kepada kita, tuan-tuan sekalian. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz, malaikat duk jaga. Bila malaikat jaga, dekat nak mati, tuan-tuan sekalian, ikra' kitab. Baca rekod perangaimu, dia ada start dulu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup mukira. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa dapat hidayah untuk diri dia. Wa man dhalla fa innama yadhillu alaiha. Siapa sesat, pikulah sesat dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa yang boleh tanggung dosa orang lain kecuali dia sendiri. Bayang kita, kita lari laju, dia laju. Kita berhenti, dia berhenti. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai. Berat tahu mana dosa seorang tu, dia kena pikul. Hari raya lain, mama pergi pasar, bawa anak dua orang. Mama pegang, cibian. Ni cerita dunia, tuan-tuan sekalian. Besok pakat lari habis, yawma yafirul mar'u min akhi. Besok seorang tu akan lari daripada kawan dia, wa ummihi, lari daripada ibu dia, wa bani, anak dia, wa sahibatihi, wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua pakat bawa diri. Hari ni tengok, mana kita boleh fikir bahawa kita tak boleh bersalam. Kena pakai pelitup muka, penjarakan, kena bawa sejadah, ambil sembahyang kat rumah. Dulu ha, penuhkan sah, rapatkan sah. Ini simi, tuan-tuan sekalian. Dunia ni akhir dah. Nabi kita lahir waktu asal, dan Nabi kita telah pergi 1400 tahun. Dekat dah. Ha, tapi kalau kedudukan kita begini, tengok mari banjir, tuan-tuan sekalian. Banjir, cuaca yang baru kita tahu. Hak baduk baca cuaca, tak ada beri, tak ada cakap banjir akan berlaku dalam rumah dan sebagainya. Mari. Sebab itu kuliah tazkirah ni kena cakap selalu. Punca tuan-tuan sekalian tak semayang. 80% orang Malaysia ni tak semayang. 80% yang tudung tak tutup aurat. Ni stiker duk hantar. Anak dara, bini, hantar melalui handset. Tu bonus untuk suami dan untuk ibu bapa masuk neraka. Bertudung tapi tak tutup aurat. Hak tempat tinggi nampak timbul, tempat rendah nampak tergelam. Baik telanjang lah. Aurat tak tutup semayang, hak haram. Ha. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kamu kena beringat bila bala aku sapu, sapu habis sampai bawah kapet. Rumah tergelam, kereta baru beli 3 bulan, tergelam, tindih kereta dan sebagainya. Tanah air api angin panjang. Tuan-tuan sekalian, dalam majlis Nabi Daud, kalau tak silap saya lah, ada Malikul Maut. Dia bagi tahu orang ni, 3 hari lagi mati. Hari yang keempat, dia mari pula. Kamu kata 3 hari lagi mati. Tapi hari ni yang keempat dia tak mati lagi. Sebab dia keluar, tuan-tuan sekalian. Hak 3 hari tadi keluar, jumpa dengan orang minta sedekah. Dia bagi 3 dinar. 1 dinar 5 ringgit. Mudah. Ada 6 dinar masih lagi diperkuatkan nilai keuangan di Urdun. Dia bagi 3 dinar. Allahumma tawwil umrah. Kata orang miskin tu, ya Allah, berilah umur dia panjang. Tengok tuan-tuan sekalian, daripada 3 dinar, 30 tahun Tuhan beri kepada dia umur panjang. Sedekah tuan, sekat semayang, kita puasa, kita baca Quran, kita pergi umrah. Ni kita. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik umat aku, dia hidup orang lain boleh numpang.
Bila kita derma impak khairat, tuan-tuan sekalian, saya sedang buat masjid di Pulau Melaka, Kota Baru. Kos dia 3 juta. Walaupun masa COVID ni dah 50% hampir progresnya. Siap insya-Allah tahun ni akhir siap. Tuan-tuan sekalian, saya tanya pihak pembangunan, bangunan ni tuan-tuan sekalian bangunan yang ke-6, 1967. Saya keluar negara 67 balik 82, 15 tahun. Banyak duk guna khususnya India. Orang Islam tuan-tuan sekalian 10% je. Tapi kita belajar kitab free, makan free, bilik free. Kalau di Azhar masa saya belajar dulu awal 80-an, 77, 40-30 negara guna harta wakaf. Tuan-tuan sekalian, why not? Kenapa kita tak buat? Orang lain buat. Oleh sebab itu banyak kesedekah. Dan ingat tuan-tuan sekalian, saya tanya pihak pembangunan, boleh siap ke tak? Bangunan ni bangunan yang ketujuh lah. Buat sama-sama dengan kawan-kawan kita. Sebab bila kita mati ni tengok masjid ni tuan-tuan sekalian. Iza mata ibn Adam in kota'a amalu. Bila mati anak Adam, putus amalan. Kita nak baca Quran tak boleh dah. Nak jumrah tak boleh dah. Nak puasa tak boleh dah. Ha, illa min salasin, kecuali 3. Sadaqatun jariah. Sedekah jariah ni, ha, ni orang yang buat masjid tuan-tuan sekalian, dia dapat pahala iktikaf kita, dia dapat pahala kita belajar kita, dia dapat pahala kita tunggu nak sembahyang isya. Aulad wala khula pahala. Anak-anak merupakan bunga buah. Harta makanan dia untuk tubuh, tapi pahala santapan dia untuk roh. Roh ni tak mati tuan-tuan sekalian. Ingat jasa ibu. Kalau tak ada ibu, maka tak adalah aku. Ummak, 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 katanya Rasulullah. Ibumu, ibumu, ibumu. Tengok. Allahu Akbar. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Penat mak kandung kita, tenat ibu lahirkan kita, penat ibu basuh berak kucing kita. Berilah sikit impak khairat, wakaf, sedekah pada sebagainya. Sini ada tuan-tuan sekalian, nama ikam. Dan di sini ada sejak wakaf RM10, RM20, RM50. Ada tabung belakang muslimat. Dan sebelah ni ada dekat parking penceramah tu, ada membeli semen derma. Ha, sehat. Kalau harta banyak pun tak sehat pun apa. Ha, untuk sehat. UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Ada student dia dapat 10 hadiah daripada dekan. Di antara makan dianya kismis. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, kismis, susu kambing, kopi susu kambing, makanan anda itulah anda. Tenaga. Tenaga ni dia ada oud. Oud kuat, jantung kuat, dia payah tumbang. Jadi sana ada stroberinya, ada koko bistarinya dan sebagainya. Dan untuk tenaga tuan-tuan sekalian, dia ada kopi Habibi. Kopi buang, buang apa ni? Buang angin dalam tubuh. Kopi Halia, kopi Kompucino dan sebagainya. Ada tempat parking penceramah belakang, sebelah kanan saya, sebelah kiri tuan-tuan. Apa yang penting muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan harta kita memberi laluan mudah untuk anak-anak yang hafal Quran. Saya sebut bahawa senapan tu orang tak tengok darah dia tu merelik, orang tengok bolet peluru. Ha, peluru tu kalaulah anak kita, anak saya ustaz habis semua dah. Ya, anak kita habis. Tapi anak orang lain pun, bila kita derma tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia tak bayar yuran. Kita pergi cek tengok, Masya Allah, anak 5, ibu suri rumah, bapak bawa teksi, kita pun diam. Duit tuan-tuan lah saya duk bayar 10 tahun lebih lah. Jadi anak-anak ni dia hafiz engineer IR, dia hafiz lawyer, dia hafiz doktor. Orang lain lama dah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan orang yang hafal Quran ni besok Allah beri kepada ibu bapa ni dan kita sikit pun, ha, beri pakai mahkota. Dawuhu ka dawu'i syamsi. Bulan, juta bintang, tapi matahari sebiji seluruh dunia. Ha, besok ibu bapa dapat satu, ibu dapat satu, bapa dapat satu pakai mahkota. Anna lihada, ya Allah, daripada mana ini? Bi'akhdi waladikal Quran, kerana anakmu hafal Quran.
anak hafal Quran, walad ni anak laki-laki. Tetapi tuan-tuan sekalian, dia masuk anak perempuan. Panjang perbincangan. Apa yang penting muslimin yang dirahmati Allah sekalian, rebutlah peluang ini dan buatlah ingat jasa ibu kepada kita dan niat tu. Kalau tuan-tuan tak niat, maksud RM10 ke, RM100 ke dan sebagainya. Saya tanya pihak pembangunan, boleh siap ke dalam tahun ni? Dia kata boleh. Dengan syaratnya, duit dalam poket tuan-tuan nak sudahkan masjid. Membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bina masjid, Allah bina satu banglo mewah untuk dia dalam syurga. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tak boleh satu ruang, satu tiang. Kalau tak boleh satu tiang, keluarga kita ni biarlah satu jokong, batu tu, kotak tisu. Tak boleh juga RM1. Kalau RM1 pun tak boleh tuan-tuan sekalian, itu bukan cara kata Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, surah Al-Imran ayat 133. Tuan-tuan boleh tengok the first choice. Pilihan pertama orang nak pergi ke syurga, orang yang berinfak, khairat, sedekah, wakaf. Pada masa dia banyak duit, dia bagi banyak. Pada masa dia tak ada duit, dia bagi juga sikit. Langsung tak bagi, bukan cara hamba aku nak pergi ke syurga. Tuan-tuan sekalian, ada sahabat, dia sudah sembahyang beri salam bangun. Sudah sembahyang beri salam bangun. Rasulullah kata, khitam salah minta mamis salah. Kenapa kamu tak duduk sama dengan aku baca wirid doa? Kata dia, aku ni kaif pagi makan pagi. Hadirin hadirat sekalian, Rasulullah kata kamu baca 5 surah terakhir. Mudah ya tuan-tuan sekalian. Surah Al-Kafirun. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam Quran, Al-Kafirun iza ja'a nasullah tabbati ada bilahab 30. Jadi 6 buah bulhak. Maka sahabat tadi dia buat amal dengan 5 surah terakhir bermula daripada Al-Kafirun iza ja'a nasullah kul huwallahu al-falaq bin nas. Maka rezeki dia kelainan, maksudnya rezeki dia lebih murah daripada, lebih banyak daripada kawan-kawan yang lain. Benda ni boleh tuan-tuan sekalian, tapi dah kita tak buat, macam juga kita lepas sembahyang dia kalut tak menentu baca ayat kursi. Siapa-siapa baca ayat kursi lepas sembahyang, maka dia tidak akan masuk syurga kecuali tunggu dia mati. Memang kadang-kadang lepas ma'aras Al-Fatihah imam baca Fatihah, tak baca ayat kursi, tak apalah, kelebihan yang lain. Yang pentingnya pegang 2 tadi, iaitu ayat kursi lepas sembahyang. Orang selalu baca ayat kursi sebab dalam tu dia ada 18 sifat Allah. Kata setengah kata 32, mungkin dia ambil daripada wa'ilah hukum. Yang penting tuan-tuan sekalian, benda yang sikit jangan kita tinggal. Khairul a'mal adwamha wa in qadda, sebaik-baik amalan kekalan walaupun sikit. Jadi bawa lepas sembahyang ayat kursi, dan lepas daripada kita ikutlah, cuma amalan dia kena malam. Esok raya, malam ni takbir dah. Esok puasa, malam ni sembahyang terawih dah. Jadi kalau kita tak bawa malam, rugilah. Esok hari lain dah. Jadi oleh sebab itu bawa malam. Yang ketiga, bawa malam. Dia masuk esok. Jadi kalau esok, selepas esok tu, malam tu malam lain tu. Rugi kita. Oleh sebab itu ke mana-mana pun hadirin dan hadirat sekalian, kalau boleh Quran ni jangan tinggal. Hari ni kita ada headset. Banyak orang selamat bila terjatuh dalam tandas, kaki sebelah dalam sinajis. Ada headset. Ada headset. Ada anak buah. Ada kenderaan. Jiran boleh panggil ambulan masuk kubur. Sebab itu Quran kena pegang tuan-tuan sekalian. Setiap hari bacalah satu lembar ke, 2 lembar ke. Dan ada pelajar-pelajar sengah-sengah tu, pelajar dia sejak daripada belasan, daripada 17, 18, 19 sampai umur 60 tahun, tak pernah tinggal surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah ni memurahkan rezeki. Tapi duk baca surah Waqi'ah, tidur tak jadi lah. Kerja lah. Tapi kerja macam ramai. Tapi juta harta tanah jangan cakap. Yang penting tuan-tuan sekalian, ulang sebut, kejayaan dia tidak datang secara kebetulan.
kena rigid ambil duha, jangan tinggal Quran, witir, puasa sunat, sedekah tu biar ada. Sekarang tu sibuk dalam YouTube sedekah subuh. Masa dekat subuh tu bagi RM1. Ada suri rumah tak biasa ya, bagi kepada saya RM200. Ya dia tak ada kerja tetap lah. Tapi bila kita bagi derma tuan-tuan sekalian waktu pagi, bakiru fitar berrezeki, Allahumma timumfikan khalafa waktimumsikan talafa. Mereka ada doa, ya Allah berilah kepada orang yang suka derma ni rezeki murah, tubuh sahab, kepala tak serabut, anak-anak jaya. Ada orang kampung tengok miskin tapi anak doktor. Yalah, maksudnya benda sikit jangan tinggal. Jangan buat banyak lepas tu tinggal. Oh, nak cari benda-benda besar 40 yasin setiap malam jemaah. 40 yasin setiap malam jemaah, 3 minit setengah ya. 4 jam tuan-tuan sekalian. Tapi bila dapat tinggal habis. Ulan sebut jangan buat banyak. Tapi hak sikit-sikit tadi, hak saya sebut tadi buat mudah-mudahan tuan-tuan sekalian bila sampai falaula idza balatil hulqum, bila lu sampai ke hulqum wa antum hina idzin tanzurun ma ingat ma ba ingat ba wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami Allah dan para malaikat Israel duk tengok tapi kamu tak nampak. Falaula in kuntum bayra madinin, kalau kamu duk fikir hidup tak semayan, hidup tak tudung, hidup makan haram, tidak diazab, tarji'unaha, bila roh dia masuk ke kepala, dia keluar ke kepala tengok, tak tahu buat apa dah. In kuntum sadiqin. Oleh sebab itu, kesimpulan keseluruhannya tuan-tuan sekalian, dunia ni tempat lalu bukan tempat tuju. Buatlah sebaik mungkin yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tak mampu lainlah. Ulah sebut bahawa haji seumur hidup sekali saja. Puasa sebulan, sebelah bulan tak puasa. Zakat RM1,025. Ha, semayan terbanyak sikit. Sebab semayan ni Allah duk pusing sama. Selalu duk pusing matahari tu. Supaya inna salatan minna kita bermukutat. Semayan ditanya awal lagi. Kalau okey semayan, amal ibadat lain selamat. Kalau semayan tak okey, amal ibadat lain tidak akan selamat. Oleh sebab tu sayanglah kepada anak-anak, biar sampai ke syurga tengok semayan dia okey macam mana, Quran boleh baca ke tak, tudung labuh ke tak. Kalau semayan tak semayan, Quran baca tak boleh, kalau tudung tak tudung, tuan-tuan sekalian, kita nak kita masuk syurga bersama dengan keluarga. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Anak isteri yang ada hari ini tuan-tuan sekalian, bila kita masuk syurga, tuan tengok, okey balik. Balik jumpa anak isteri yang ada atas dunia ni. Seronok saja, mudah. Kalau kita nak pergi buat umrah, kita pergi seorang. Orang rumah kata, bang, saya nak pergi juga. Ha, kita pergi berdua. Anak kata, bang, abah, adik nak pergi juga sebab dia dapat 5A. Kita pergi satu keluarga dengan kita pergi seorang macam mana. Maka begitu juga kita usahakanlah supaya bersama dengan keluarga untuk ke syurga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tabungnya, ada melisan dermanya. Dan di sini tuan-tuan sekalian boleh ambil nombor akaun. Sedia wakaf ada RM10, RM20, RM50.